kita lewatkan saja gitu. Program Kota Kita merupakan lanjutan dari program Kota Tanpa Kumuh yang merujuk penataan permukiman, khususnya penanganan kawasan kumuh di Kota Balikpapan. Pilot project program Kota Kita dipilih Kelurahan Gunung Sari Ulu di Kecamatan Balikpapan Tengah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Balikpapan, Raffi Udin, mengatakan program Kota Kita tahap 2 akan dilanjutkan dengan Bank Indonesia dan PTMB. Ya, jadi Bank Indonesia sangat support kita terkait dengan penanganan kumuh yang indikatornya penyediaan air bersih. Jadi kemarin dia meminta kami, Farafi tolong lagi cari lokasi yang terkait dengan air bersih. Nah kemarin kami sama dengan warga ngecek di Kelurahan Sepinggan Raya. Sepinggan Raya. Sepinggan Raya, mereka kita minta bikin proposal segera ke BI, mudah-mudahan BI berkenan juga. Iya, ada berapa? Tugas yang lain. Program Kota Kita direncanakan mencakup 4 wilayah RT di Kelurahan Sepinggan Raya, mulai dari RT 17, 18, 19, dan juga RT 20. Mela, Balikpapan TV.